Panggil rakan-rakan pengarang, penulis skrip Zahira dan semua yang hadir ini, One Hot Lovers dan juga fan club daripada Zarazia. Ada kan? Ya. Macam tak ada, macam malaikat lalu tadi. Saya tak jangka sebenarnya drama Zahira ini akan menjadikan satu impact rating yang agak tinggi untuk slot Samarinda, di mana telah mencecah 2.5 juta. Dan saya pernah bicara dengan Jaja yang berjumpa dengan saya atas arahan Cik Azlan untuk menawarkan saya dalam Zahira ini, dan saya bertanya di slot mana Samarinda, dan saya kata insyaAllah Samarinda ini akan menjadikan satu impact penutup 2014 dan lembaran baru, tirai yang baru untuk 2015. Ini semua masuk YouTube ya. Ramai yang berkata garangnya saya dalam Zahira kan, tapi Zahira garang-garang begitu pun ya, nama yang sayang. Itu perwatakan. Mana yang mengenal saya lama, mengenal saya lama. Mana yang baru mengenal saya di sini, yang baru, selamat berkenalan dari saya. Dan saya terdengar tadi pengarah itu saudara Khalid mengatakan mungkin akan dilanjutkan. Itu pun nanti kita berbincang dengan Cik Azlan bagaimana untuk menjadikan dia lebih ke depan dan maju untuk cerita yang berjudul Zahira ini. Ada apa soalan tak? Tak ada ya? Nyanyi bang. Saya dah berhenti menyanyi dah sekarang. Sekarang mengaji ya. Tapi so far okey tak drama Zahira ni? Sangat. Puas tak puas? Tak. Tak puas? 15 episod cukup tak? Tak. Mana wakil TV3? Ada? Mana ke depan? Nanti wakil TV3 tolong ambil catatan dari nota anda untuk disampaikan pihak stesen. Saya tak pernah orang buat macam ni kan? Tapi kadang-kadang ialah this is mankind. Kadang-kadang boleh dicadangkan. Dan saya sendiri pun tak puas sebab 15 episod saja. Sangat sekejap. Tak puas? Beruang hitam. Itu penulis ha? Terima kasih kerana melabelkan saya beruang hitam. Tapi beruang hitam ada perasaan lah. Dan pengujung-pengujungnya Lambat bercinta. Dia memang macam tu. Beruang memang lambat. Kalau manusia dia cepat sebab badan dia besar. Macam mana? Eh, puasa belum nak raya. Kita tengok nanti macam mana. Harus dibentangkan mungkin ke Zahira Raya ke, ataupun dalam bentuk sambungan ke Chinese New Year. Cepat sikit. Kan kena bakor ni. Atau ke filem ke, kita tak pasti kan. Apa-apapun kita cuma merancang, dan mudah-mudahan Tuhan tentukan apa yang kita rancangkan. Dan di sini saya ambil kesempatan, saya ada jual collagen saya, promo lagi collagen. Saya buat hari ni sikit, tinggal tak banyak. Itu untuk testimoni dan feedback saya. Collagen saya sangat terhad. Malaysia belum launch. Belum lagi launch. Saya tunggu masa sebenarnya. So ada di luar. Saudara kita Jobot, kawan saya tu nanti akan mengendalikan. Dan ada lagi tinggal balance saya, kurta saya. Untuk kaum-kaum Adam, kurta saya ada, jubah saya ada sikit-sikit. Maklumlah pelakon ni kadang-kadang banyak niaga. Tapi kalau nak pergi umrah, bagi tahu. InsyaAllah. Oh, umrah je insyaAllah. Kalau Zahira je okey bang. Dandan dorang. Sementara kita menunggu ketibaan yang mulia. Zahira siap.
kan, dalam perjalanan. Dan sebelum saya lupa, harus saya ucapkan terima kasih juga kepada Zamzam Restaurant dan juga management dan juga kaki tangan yang sudi meluangkan masa, yang memberikan hiasan eksklusif untuk kita semua berkumpul untuk menonton finale pada malam ini, yang episod yang terakhir. Mana? Isyarat Cinta. Dan jangan lupa untuk menonton Isyarat Cinta yang bakal ditayangkan bulan 3 pada 19 Mac. Singapura saya tak tahu, Abang Rosham dia masukkan ke tidak. Nanti saya akan check dengan beliau. Tapi cerita yang sangat menarik lah. Nanti kita buat Zahira lebih menarik. Tapi bagus sekarang, ramai saya tengok Muslimah sekarang. Maklumlah. Okay, akhir kata saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, yang mana datang dari Singapura, mana yang datang daripada Brunei, mana yang datang daripada Filipin, mana yang datang dari Malaysia, mana yang datang daripada Indonesia. Saya tak sangka peminat saya ni semuanya Asia Tenggara, dan juga peminat Zahira ni pun Asia Tenggara juga, international. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan sama-samalah kita menonton finale drama Zahira ini. Dan selepas drama Zahira ini, nanti kita Zahira. Zahira. Nama ingat anak pula. Nama anak Zahira. Zahira, teringat anak pula rumah. Malumlah papa kan. Tak apa, ingat anak tak apa. Jangan ingat lain. So, sama-samalah kita menikmati, dan selepas menonton nanti kita sama-sama juga bergambar dan beramal mesra. Kalau tak silap saya, kita diberikan masa sehingga jam 12 malam, betul? Yeay. Di sini. So, nanti kita manfaatkan waktu itu supaya kita semua yang ada di Dewan ini dapat bergambar sesama kita. Dan jangan lupa undi saya di ABP. Terima kasih.